perbiasaan atau kegiatan kehidupan dengan banyak sekali kegiatan, baik kegiatan yang positif kita bisa lakukan di rumah, di sekolah, tetapi karena dengan adanya COVID-19 ini, maka segala aktivitas menjadi terbatas. Kita tidak bisa lagi seperti sebelum adanya COVID, kita berbicara, ngobrol bersama dengan teman sebaya, kita bisa bertemu dengan bapak ibu guru, kita bisa jalan-jalan ke mall dan kegiatan lainnya. Akibat yang begitu kita rasakan pada saat ini adalah dihentikannya kegiatan sekolah. Di saat kemarin kita sudah PTMT terbatas 100%, kita sudah merasa senang bertemu dengan teman-teman sebaya, bertemu dengan bapak ibu guru, tetapi karena muncul lagi varian terbaru dari COVID-19 yaitu varian Omicron, maka kembali kegiatan sekolah dihentikan. Saat ini di sekolah kita setelah stretching 5 hari kita melakukan PJJ kembali selama 2 minggu. Nah, dengan diberlakukannya atau dihentikan kegiatan sekolah, kita tidak bisa bertemu dengan bapak ibu guru dan teman-teman, kesempatan untuk bermain bersama teman sebaya membuat hampir seluruh siswa atau seluruh remaja tidak hanya di Indonesia. Ayo diperhatiin. Duduknya jangan rapat. Depan nih kosong. Di sini maksudnya adalah bahwa kita kehilangan masa-masa yang positif karena lingkup kita terbatas. Akibat yang secara tanpa kita sadari itu akan muncul yaitu adalah timbul rasa takut, timbul rasa was-was dan khawatir yang berlebihan. Ya. Di mana perasaan takut, cemas, khawatir, was-was yang berlebihan membawa dampak yang tidak baik pada perkembangan mental kita. Islah dan satu orang satu. Dan para remaja. Untuk menyikapi agar kondisi mental kita tetap stabil, tetap sehat, tetap berpositif tinggi, mempunyai pikiran-pikiran positif, maka ada beberapa cara untuk mengalihkan menjadi kegiatan yang positif agar kesehatan mental kita tetap terjaga. Maka sajakan kegiatan-kegiatan yang dapat kita lakukan untuk tetap menjaga kondisi mental kita tetap baik, tetap positif tinggi, sehingga imun kita tetap naik, rasa blok dong. Iya, blok. Luar biasa. Belum datang. Diseling satu-satu. Duduknya jangan rapat. Diselang satu-satu ini pindah ya. Dua. Yang penting dalam hidup yaitu masa-masa emas tadi ya. Seling. Kita tidak bisa melakukan kegiatan positif karena terbatas. Nah, timbul rasa cemas dalam diri kita, di mana sebetulnya rasa cemas ini adalah fungsi normal. Udah PTM, Pak ya?
Alhamdulillah Pak, hari ini PTM 50%. Ya, 50%. Ya, tapi hadir semua. Alhamdulillah dari 18 siswa hadir semuanya. Oke, terima kasih. Yep. Masing-masing pilihan tadi secara tidak langsung dan tanpa kita sadari nih, lu sorot kok. Akan dapat tidak dilihat pada duduknya di seling dong. No. Ini enggak cuma 18 menit. Selang satu. Ini pindah nih. Mau satu aja kita. Selang-seling duduknya. Nah, karena rasa cemas yang sama aja enggak. Kegiatan 50%. Kedua, untuk menjaga mental kita. Ini pindah nih. Mencari pengalihan. Maksud mencari pengalihan di sini adalah enggak yang tengah ini, yang tengah pindah. Di saat kita cemas yang berlebihan, di saat kita khawatir yang berlebihan, maka rasa cemas itu kita alami dengan hal-hal yang positif, ya, hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan baik sendiri maupun bersama dengan duduknya di selang-seling ini percuma aja 50%. Terus maju ke depan satu. Maju ke depan. Satu saat melakukan depannya duduk itu. Ayo maju. Di selang-seling. Nah, depan situ. Di situ aja kamu. Yang A. Kegiatan. Tuh. Cara kita mengalihkan rasa no, dengan kegiatan yang positif. Kamu maju depan. Yang pertama mungkin kita bisa membaca buku atau membaca novel sehingga diri kita bisa rileks. Ya. Atau kita menonton film bersama keluarga di rumah. Atau untuk anak-anak perempuan atau teman-teman yang punya hobi memasak bisa dengan ibunya ya membantu memasak atau sekedar membuat kue ya, kita bisa alihkan untuk itu. Atau teman-teman yang punya hobi seperti bernyanyi atau menari atau melukis, kita alihkan duduknya di selang-seling itu percuma kamu 50%. Ayo selang-seling itu sudah bisa kita komunikasi duduknya selang-seling dong. Saat kita belum mengalami pandemi kita berkomunikasi langsung dengan teman-teman kita di sekolah, di rumah. Kita berinteraksi dengan bapak ibu guru di sekolah, tetapi saat kita menjalani kesehatan ini, kita diam masker, pakai masker, Maya. Kembali harus berdiam diri, menahan diri untuk tidak sering keluar, bertemu dengan orang lain. Yeah.
duduknya selang resleng dong. Jangan itu, maju depan kamu satu. Kamu depan. Depannya. Selang-seling. Nah, itu. Nah. Ini juga. Ini paling depan nih, maju depan. Kamu maju depan. Tadi yang saya sebutkan adalah untuk kamu depan. Berkomunikasi yang baru saat pandemi. Selang-seling. Kamu maju depan lagi. Nah, kamu maju depan di situ. Selang-seling. Kita dapat melaluinya dengan rasa nyaman. Ya. No, juga. Selang-seling. Kita bisa nyaman melalui menjalani masa-masa pandemi ini. Duduknya selang-seling. Ini percuma aja PTM 50% kalau nggak selang-seling. Ini kosongin semua nih, kosongin. Yang kedua ini kosongin. Kita berangkat. Ayo cepat. Selang-seling duduknya nih, selang-seling. Ini kosong bangku kedua nih, pindah belakang. Ini percuma PTM 50% kamu. Ini bangku kedua kosongin. Ya, ya. Yang leretan kedua pindah ke belakang. Dan kita bisa memanfaatkan waktu untuk duduknya selang-seling. Ini baju depan kamu. Selang-seling satu yang dua itu. Selang-seling tahu enggak? Ayo, cepat. Yang bangku kedua ini pindah. Ayo, cepat. Nomor dua pindah, selang-seling. Ini enggak berjema kamu PTM 50% kalau dempet-dempetan gini. Bangku dua, kamu tetap. Ini depan satu kosong. Ayo, ayo diatur. Selang-seling udah. Nah, yang mana? Tidak yang tengah. Yang tengah benda satu. Ya. Bisa. Selang-seling. Ini percuma ini pindah belakang. Pindah belakang. Jadi kalau kamu masih berdempetan percuma. Ya. PTM 50%. Tidak langsung itu akan tetap menjaga kesehatan. Rapat kayak gini percuma PTM 50. Yang baris kedua itu pindah belakang. Sedang marah. Ya, terlalu rapat. Selama menjalani masa pandemi. Selang-selang satu. Tidak. Ada dalam diri kita, maka itu pun secara tidak langsung akan berdampak tidak baik pada kesehatan mental. Oke, okay, pindah. Kenapa halo Bu Serta. Sedih, kecewa, marah. Bagus nih selang-seling. Tempat timbul perasaan yang bisa secara tidak langsung menurunkan imun kita, menurunkan kesehatan mental kita, sehingga
kita akan menjadi drop. Oke. Harus selang-seling. Ya, ini selang-seling. Baik-baik saja. Dan sebaliknya, kita kondisinya sedih, marah, kecewa, dan sebagainya. Maka, cara berlangsung, bergantung pada kesehatan dan kesehatan. Bisa berbuat baik untuk menasihati teman kita yang melakukan pembulian atau membela teman kita yang sedang dibuli, ya, agar kondisi belajar kita tetap baik. Kemudian contoh yang lain lagi dalam berbuat baik yang kita bisa lakukan adalah, misalkan ada teman di kelas yang sakit, nah kita selaku temannya bisa menyampaikan kepada wali kelas atau ke Bapak Ibu guru, atau mengantarkan ke UKS, ya, menemani teman kita di UKS atau mengantarkan ke UKS agar semuanya dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Contoh lain lagi, misalkan ada teman kita yang sakit misalkan, ya, harus pulang, kita bisa mengantarkan, atau kita bisa juga berbuat baik membantu teman-teman kita yang mengalami kesulitan dalam menerima kegiatan pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi berbuat baik itu tidak selalu harus dengan materi, ya, dengan sikap perbuatan kita, perkataan kita, itu juga bisa kita berbuat baik. Kemudian kita membahagiakan orang, mungkin kita bercerita atau kita menghibur teman kita yang sedang galau atau yang sedang sakit, itu juga merupakan contoh dari perbuatan baik. Itu saja materi pembiasaan UKS hari ini. Mudah-mudahan anak-anak siswa-siswi SMP Negeri 244 Jakarta dapat menyimak apa-apa yang Ibu sampaikan guna menjaga mental kita tetap stabil, ya, tetap sehat, imun kita tetap naik dengan melakukan 6 kegiatan yang tadi Ibu sampaikan. Itu saja dari Ibu, terima kasih atas perhatian kalian semua. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi pembiasaan, Ibu, pembiasaan tentang apa, Ibu? Hari ini pembiasaan jadwalnya UKS, Pak, usaha kegiatan sekolah, ya. Di mana kita menyampaikan selama masa pandemi ini, ya. Kita menyampaikan hal-hal yang positif yang bisa menjaga kesehatan anak-anak. Hari ini judulnya adalah menjaga kesehatan mental anak-anak dan remaja. Jadi ada 6 poin yang kita sampaikan agar siswa-siswi kita bisa menjaga stabilan mentalnya sehingga imunnya tetap naik. Bisa satu disebutkan satu-satu sampai 6 ini. Yang pertama adalah menghindari rasa cemas. Rasa cemas. Jadi kalau kita cemas itu imun kita pasti akan turun. Jadi kita harus hindari. Yang kedua, jika kita mempunyai rasa cemas yang berlebihan, maka kita harus bisa mengalihkan. Kita alihkan rasa cemas itu ke dalam hal-hal yang positif. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa menciptakan komunikasi yang baru. Kalau lingkungan, sebelum masa pandemi kita bisa berinteraksi dengan lingkungan, teman-teman dan lingkungan secara langsung, maka selama kita menjalani masa pandemi, anak-anak bisa berinteraksi melalui komunikasi yang baru lewat dunia maya atau media sosial. Kemudian, itu tadi yang ketiga, Pak. Yang keempat itu adalah fokus pada diri kita sendiri. Maksudnya di sini adalah kita bisa
memfokuskan diri kita untuk tetap menjaga kesehatan kita dengan menghindari interaksi-interaksi yang tidak terlalu penting, baik pada teman sebaya ataupun pada lingkungan. Ya, kemudian yang kelima adalah kita dapat merasakan perasaan kita. Di sini maksudnya adalah kalau kita merasakan perasaan kita, kita bisa lebih peka terhadap perasaan kita, apakah perasaan kita sedang sedih, sedang bahagia, sedang senang, atau sedang kecewa, atau sedang marah. Nah, di sini kita harus lebih peka, karena kalau kita perasaannya senang, happy, gembira, maka imun kita pasti akan naik. Tetapi kalau perasaan kita sedih, kecewa, marah, maka otomatis tanpa kita sadari itu akan membentuk penurunan imun kita. Kemudian yang keenam adalah berbuat baik, Pak. Ya. Kita menyarankan kepada teman-teman, murid-murid kita untuk selalu berbuat baik selama menjalani masa pandemi. Berbuat baik itu tidak harus dengan materi, tapi dengan sikap dan perilaku yang baik, tetap bisa menjaga kesehatan mental supaya tetap stabil. Oke. Ini Bu Mariam, guru matematika ya, Bu ya? Saya guru matematika yang sekaligus mendapat tugas tambahan menjadi pembina UKS. Luar biasa. Ini Bu, ini anaknya juga sukses di PBM. Luar biasa didikannya. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Pak Febri. Sehat semua ya. Sehat semua. Oke, terima kasih. Sama-sama.